Oke, jadi di video kali ini kita akan kembali lagi untuk unboxing paket. Dan untuk paket kali ini gue beli vacuum cleaner mini portable melalui online shop. Nah, ini dia untuk paketnya. Untuk ukurannya tidak terlalu besar, biasa saja. Dan langsung aja kita akan unboxing. Nanti untuk link pembeliannya seperti biasa gue akan taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung kita akan buka. Let's go. Dan ini dia untuk barangnya. Nah, ini untuk dosbooknya yang bisa teman-teman lihat. Untuk tampilan depannya seperti ini. Di sini tertulis 2-in-1 vacuum cleaner portable mini home and car. Ini untuk tipenya mungkin YTM2037. Tampilan depannya seperti ini. Selanjutnya tampilan bagian samping seperti ini yang bisa teman-teman lihat. Untuk samping selanjutnya produk fitur. Di sini bisa teman-teman baca. Selanjutnya di bagian atas 2-in-1 vacuum cleaner air blowing and dust suction. Ya kurang lebih seperti itu. Bagian bawah gak ada apa-apa. Dan langsung aja buka. Karena gue juga penasaran dengan barangnya. BTW untuk harganya ini gue pilih yang Rp50.000 kurang lebih. Jadi kurang lebih harganya Rp50.000. Ada juga yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Tinggal disesuaikan aja dengan budget teman-teman sekalian. Dan ini untuk barang-barangnya sebentar. Ada ini. Selanjutnya ada ini. Ada ini buku petunjuknya. Dan selanjutnya ini dia. Masih terbungkus. Dan juga ada kabel data atau kabel cas. Oke, dosbooknya dipinggirkan dulu. Langsung aja dibuka ini untuk alat utamanya. Ya, ini dia untuk alat utamanya. Bentuknya seperti ini. Seperti mainan tembak-tembakan. Oke. Selanjutnya kalau mau dipasang gimana ya? Sepertinya begini. Untuk kabel data atau kabel casnya di sini sudah type C seperti ini. Dan untuk buku petunjuknya yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Bagian belakang sama aja, yang membedakan cuma bahasanya. Oke, langsung gue akan coba.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk barangnya sepertinya berfungsi. Untuk link pembeliannya kalau teman-teman tertarik, seperti biasa, gue akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Langsung klik linknya aja. Oke, dan yang paling penting jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video unboxing paket selanjutnya. Oke, see you next time. Bye-bye.